Pagi teman-teman, itu adalah anggur saya, ninel saya yang hancur buahnya itu. Buahnya tinggal sisa-sisa, ya, kemarin saya udah bersihkan. Masih ada sisa-sisa buah itu ya, ada yang pada busuk itu. Saya hari ini saya mau bersihkan, saya mau buang semua buahnya. Yang pada busuk, yang pada pecah-pecah itu tinggal sisa-sisa. Kemarin udah dibersihin tapi masih ada, belum sempat buang semua. Dan rencana untuk pemangkasan nanti saya akan lakukan 1 minggu setelah lebaran. Ya, saya akan pangkas turun ya dari pemangkasan awal. Yang tadinya tersiernya mungkin 9 mata. Jadi turun mungkin 7 mata atau 5 mata ke bawah. Jadi nanti ini entresnya cukup banyak sekali ya. Entresnya cukup banyak. Jadi kalau teman-teman yang menginginkan entres bisa kirim alamat ya ke WA itu men ya, atau nomor WA saya nanti ya, bisa langsung ke nomor WA saya atau ke kolom komentar kasih alamat, nanti saya kirimkan entresnya gratis. Jadi teman-teman kalau yang mau coba grafting, yang di rumah ada anggur yang masih kecut, nanti dipersiapkan. Nanti saya kasih entresnya dan coba di grafting. Atau teman-teman nanti yang sudah punya persediaan nanti untuk RS-nya itu bawahnya, rostoknya, nanti ini entres cukup banyak. Jadi teman-teman cukup kirim alamat ke saya, bisa lewat WA, bisa lewat kolom komentar. Nanti saya akan berikan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena ini cukup sangat banyak sekali ini entresnya. Kalau yang mau bikin bibit, kekurangan entres, nggak apa-apa, silakan aja. Kalau entresnya terbuang kayak kemarin, banana, emang saya tidak berpikir ya untuk membagikan entresnya ya. Karena udah saya potong. Nah ini untuk kali ini saya kasih persiapan untuk teman-teman. Nanti 1 minggu setelah lebaran saya mau pangkas. Jadi entresnya banyak juga, nanti sebagian ada cutting. Yang mau menginginkan cutting mungkin ada, tapi nggak banyak karena ini saya rencana bukan pruning total ya, bukan foundation pruning. Saya mau turun saja. Jadi tadinya pangkas misalnya 9 daun, saya mau turunin mau 5 daun atau 4 daun. Jadi si batang itu masih hijau, sudah keras tapi masih hijau. Bagus buat entres. Ya teman-teman ya, ini yang menginginkan entres silahkan kirim alamat lewat kolom komen atau nomor WA saya. Oke, makasih teman-teman untuk update hari ini. Semoga dimanfaatkan dengan baik nanti entresnya. Ini anggurnya jenis ninel ya teman-teman. Jenisnya ninel. Kalau yang teman-teman tadinya di rumah punya anggur kecut, bisa langsung di grafting. Mau coba-coba di grafting, bisa dipersiapkan. Ya nanti 1 minggu setelah lebaran saya mau pangkas. Terima kasih teman-teman ya. Semoga bermanfaat.